Ya, ini permainan gasing, permainan tradisional anak-anak Sumba. Permainan gasing ini hampir di seluruh Indonesia ada, tapi mungkin aturan mainnya dan model gasingnya saja yang berbeda-beda. Ya, permainan ini memiliki aturan, jika seorang melempar gasing lawannya, mengenainya, itu harus diuji dulu apakah gasingnya putarannya lebih lama dari gasing yang dikenai. Jika lebih lama berarti dia menang dan bisa melempar lagi. Jikalau putarannya singkat, berarti lawannya lagi yang giliran melempar. Nah, ini tadi pelemparnya menang, putarannya lebih lama, jadi dia tetap melempar lagi. Ya, aturannya seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Ternyata dia kena lagi, tapi apakah dia lebih lama atau tidak? Ternyata penemparnya putarannya lebih lama, berarti dia melempar lagi. Ya, dia mengenainya. Oh, ternyata dia menang lagi, putarannya lebih lama. Ya, seperti itu aturan main. Wow, diuji lagi. Oh, ternyata cukup hebat juga. Permainan gasing ini sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak Sumba seiring dengan perkembangan zaman modern. Ya, ini bentuk model gasing dari Sumba seperti ini. Mungkin di daerah lain berbeda.